Halo si lovers, kita ketemu lagi di channel si Muni. Thanks untuk para subscriber yang baru gabung. Di sini kali kita akan sedikit jalan-jalan ya ke map baru. Bagi teman-teman yang belum tahu, ini kita dikasih tahu tuh sama cicinya nih, baik sekali. Ada NPC, namanya NPC Fairy ya. Nanti di situ ada pilihannya katanya. Di review kita kali ini ada beberapa yang akan sedikit kita bahas sekaligus dengan tips, dan yang jelas ditutup dengan penempaan item kalaupun kita ada ya. Oke, langsung aja. Makasih banyak Cici, bye bye. Keren bajunya. Baju apa itu ya? Oke, speedwagon. Iyalah. Nah, katanya nomor 5. Can you send me there? Okay. Berangkat, bro. Ini sepertinya aku cuman buat jalan-jalan doang ya, karena memang pasti sangat menyeramkan. Tidak seperti namanya, saya dengar dari teman-teman yang lain. Wow. Waduh, ada agar. Parah. Ya ampun, levelnya 260. Oke, bro, kita kebetulan ada party nih. Coba maksa masuk dulu. Waduh, cicinya kesenggol dikit langsung mati. Aduh, kacau. Anjir. Au, aduh sakit. Gila. Ini udah 10.000 darahnya, kehajar 9.000. Gila, dicium doang. Ini kue. Aduh, ini sih harus tarik-tarikan. Nah. Coba tarik nih, nanti takut mati. Wih. Ini yang diam di sini cukup kayaknya cuman berserker doang ya. Bersek. Gila tuh 19.000 kombonya aja. Aduh, gak tahan bener ini mah. Udah jalan-jalannya kayaknya saya harus pamit dan kabur. Aduh, ay, au. Iya. Yeah. Wah, parah. Okay, bro, sepertinya saya tidak cocok main di kampung permen ya. Kita akan coba habiskan aja semua hadiah dan kotak yang kita punya di akhir tahun ini. Saya kumpulkan udah lebih dari seminggu, hampir 10 hari, bahkan di di bank pun masih ada beberapa puluh biji lagi ya. Nanti kita buka semua. Saya juga udah ngumpulin buat nyikat pohon tuh. Semoga kita dapat apa yang diidam-idamkan semua orang. Ada 4 slot saya punya untuk snow. Semoga aja kita ini beruntung ya untuk ini. Nah, kejadian. Akhirnya lengkaplah sudah hadiahku. Abis sudah dapat, heaven egg-nya juga dapat. Oke. Oke, kita kayaknya harus ngambil lagi box nih, ngabisin dulu ya. Waduh, lapak kita kerja ternyata ada yang numpang tidur. Ampun deh. Oke, kita buka ini the last box. Dan saya nggak akan ngambilin lagi. Udah males. Dan udah dapet juga THR-nya. Seven egg lah, cukup lah. Satu abis satu. Ya, sisanya ini hadiah hiburan lah. Untuk jajan. Nah, patu ada. Rubilah semuanya harusnya.
Nah. Oke. Aduh. Udah nggak selera BGM. Udah dapet YR soalnya kemarin. Apa sih ini? Waduh. Waduh, duh, waduh. Hihihihi. Durasi-durasi. Aduh, asik, bro. Dapat 2 malahan. Menang banyak kita ini. Oke, last box mungkin beruntung. Alah, beruntung. Udahlah, cukup bahagia untuk saat ini. Kita resultnya kemarin dari ya, apa? Shiny ornamen dapat itu tuh gelang sama YR. Sekarang telurnya juga jadi ada 2. 2 heaven, 1 abyss. Oke. Itu resultnya, semoga kalian lebih beruntung dari saya. Ini dia, saya akan habiskan selama 2 hari nyari apa snowball, akhirnya dapat 5 slot. Kita habisin semua, semoga kita beruntung. Oke, si lovers, sepertinya kita nggak bisa berharap banyak. Ini udah untung kayaknya dapat segini juga. Ada 8 ya, kebayang dari hampir 1.800 bola salju. Oke, kita coba ini nih. Moga nggak sok apes nih. Nah, ini bobo mantap nih. SDW bro, aduh, nanti kita iden. Ini apa nih? Ya, udah mulai deh. Ya kan benar ini sih. Wah. Nah. Oke. Okay. Aduh, damage-nya kecil ya. Gak apa-apa, lumayan gratis. Apalagi nih. Oke. Okay. Aduh, pot lah, pot. Ih, apa ini? Nah, ini nih kayaknya asik nih, harmonis. Sama ya? Waduh, dipakainya yang tepat sama ya semua. Lebih besar nih, harmonis. Oke, kita cek ini moga. Oke, ih, ya elah, kok sama sih? Aduh. Yang gini semua ya? Ini aku taruh hampir lebih dari 4 hari loh di bank. Wah. Aduh, jauh udah sudah. Dadah bye-bye lah. Dragon fucking egg. Mana? Ini. Lah, ini kan udah punya. Kayalah identifikasinya cuman susah sih. Berapa kali ini? Banyak yang iden juga ke saya numpang pada jelek katanya. Oke, ini tara. Aduh. Udahlah, selesai kita. Bukan rezekinya, bro. Enggak apa-apalah. Bye-bye Dragon Egg. Itu sepertinya mimpi, tapi bukan hoax ya, karena saya udah dapat dari box yang dari The Green untuk telurnya. Ini kita akan coba. Alah, ini kayaknya kita
kita identifikasi dulu kalau PT-nya adaan muncul, kita tempa bro. Jangan sampai kayak ini nih, minus satu. Oke, mana ya, kita buat tumbal. Yang buat tumbal ya pastilah itu si Momo headset. Oke, kita coba identifikasi ya, sayap juga kita jadiin tumbal. Dua kali item. Oke, moga kita beruntung. Biasa ini syarat-syarat. Oke, full energi. Semoga kita beruntung. Saya harus masukin mana dulu ya? Aduh, saya belum pernah belum dipakai iden ini dari awal login. Udah seharian. Kita cobalah, kayaknya biasanya yang kalau nggak dipakai satu saat server tutup tuh suka bagus pertama identifikasi itu. Oke. Waduh, minim tapi ada lah lumayan. Si headset Momo malahan jadi bagus. Aduh ini mana dulu ya, kayaknya aku harus identifikasi. Nah ini nih, ini gede banget, eh bukan gede maksudnya ya, lebih tinggi lah. Udah 11 damage. Oke, tumbal ini. Aduh, semoga aja bagus sih, lumayan. Kritik kok magic power. Wah, ini dia bro. Saya cukup beruntung kayaknya kali ini. Hehehe. Wah, ini keren. Damage 20. Ya iyalah, mantap bos. Oke, waduh, segar nih. Pakai. Nah, wah lumayan. Aduh ini sayang ya, dapatnya yang gini semua sih jadinya kebuang. Gak mungkin saya terus bawa-bawa di item, gak bisa dijual, gak bisa ditransfer. Ya lah lumayan tapi keren keren sampai dua. Oke, kayaknya si FDW-nya itu kita tempa bro. Itu ada OPP-nya juga. Bentar kita ini dulu, identifikasi dulu sih. Ini kali lebih bagus dari yang kemarin, polos kan yang kemarin. Nah, kayaknya dengan ini lah, defense damage-nya juga lebih besar walaupun polos. Satu lagi kosong apa ya? Oke, semoga ini sama-sama beruntung juga. Cuman dua sih. Aduh, kurang satu tumbal. Hah? Udahlah. Ini jadi enggak lah. Ini kurang ajar, harmonis. Harmonis kon. Ini malah, aduh minus. Gak apa-apa lah. Oke, itu shiny ornamen aku yang terakhir. Dan kayaknya gak akan mau nyari dulu lagi. Paling kita nempa. Sekarang terakhir kita akan nempa. Oke, langsung aja. Biasanya kalau awalan sih ya sukses. Saya punya kenangan buruk ya sama SDW dulu, pertama masih baru-baru muncul tuh. Wow, harganya mahal banget dan saya sempat nempa maksain sampai plus 9 dan pecah. Udah males lagi lihat yang itu barangnya, sekarang dapat. Jadi kayaknya ini paling saya udah persiapin untuk sampai ke plus 8 aja lah. Karena susah ini, terus terang bro, ini kok tumben ya,
Okay. Nah, ini jeda waktunya ngaruh loh. Kalau barang equip tinggi ngaruh. Jangan terlalu lama aja. Wih, mantap. Aduh, biasanya PS7 susah banget ya level-level tinggi. 198 ya. Jauh. 198. Oke, berangkat. Olsen. Saya nggak mau gagal karena malas lagi untuk apa namanya untuk ngulang dan itu malasnya jadi plus 2 kalau gagal plus 8. Ya untung juga sih nggak hancur, tapi ya bete juga ngulang. Semoga kita beruntung. Apa namanya ini tuh harus ditempanya kalau udah plus 9. Mungkin di next video ya saya akan coba buat untuk gunainnya bukan G14 lagi, tapi ini G15 karena lebih dari level 196. Kalau di plus 9-in ini jadinya 200, level 200 tuh pemakaiannya. Oke. Okay. 1 2 3. Oke. Okay. Ada. Huhuy. Sip. Nah, itu ya. Nanti kita share lagi info informasi yang terbarunya. Terima kasih udah nonton. Juga untuk subscriber yang barunya, mohon maaf begini adanya video saya. Thanks for watching. Keep spirit and be fun playing games till end of Destiny. See ya bro, tahun baru. Oke, video ini spesial buat teman-teman new subscriber di channel saya. Jangan lupa sebarkan dan kasih komentar yang baik. Terima kasih. God bless you. Selamat tahun baru. Dadah, bye-bye.